Pasukan perubatan di Australia menemui seekor cacing gelang parasit dalam otak seorang wanita yang kebiasaannya hanya ditemui di dalam haiwan. Cacing tersebut yang berukuran 8 cm ditemui dalam keadaan hidup dan bergerak pada Selasa. Ia selepas doktor melakukan imbasan MRI ke atas wanita berusia 64 tahun itu selepas dia mula mengalami hilang ingatan dan kemudiannya melihat luka luar biasa di bahagian hadapan otaknya. Pakar penyakit berjangkit berkata ini adalah kes pertama cacing tersebut ditemui di dalam manusia. Yeah, look, absolutely, this is not something that we regularly see, and the neurosurgeon will tell you as well that when you operate on someone's brain and you take a biopsy or something, you never expect to encounter something living. So it was a big shock to her.